Ada wanita yang message saya dalam Instagram untuk tawarkan diri jadi nombor 2 termasuk ibu tunggal yang sudah ada anak 3. Demikian pendedahan pelakon Siti Elizad apabila menerima message daripada pengikutnya di Instagram yang sanggup untuk bermadu dengannya atas alasan dirinya belum dikurniakan zuriat selepas hampir 10 tahun mendirikan rumah tangga. Elizad atau nama lengkapnya Siti Elizad Muhammad Sharifuddin 39 ketika ditemui berkata, dia bagaimanapun tidak mengambil serius tentang tawaran tersebut namun mengakui ada meminta suaminya untuk berterus terang jika mahu berkahwin lagi disebabkan zuriat. Ada yang sanggup untuk jadi isteri kedua, macam-macam, tapi saya tidaklah ambil perkara itu serius sangat, tapi saya ada tanya sendiri pada suami, kalau sebab anak dia nak kahwin lagi beritahu, saya tak nak gaduh-gaduh. Kalau betul dia nak pergi dekat orang lain sebab anak, saya redo, sebab saya tahu saya ada kekurangan, sedangkan suami sudah ada 2 cahaya mata hasil perkahwinan terdahulu, katanya kepada Cosmo Online. Berkongsi lebih lanjut, pelakon berusia 40 tahun itu berkata, selepas melakukan pelbagai ikhtiar termasuk menjalani rawatan kesuburan IVF sebanyak 2 kali, namun tetap belum dikurniakan rezeki anak, dia kini sudah berada dalam fasa redo, walaupun tidak menentu. Sebagai orang perempuan, kadang-kadang perasaan itu tak menentu, kalau hari ini saya kata okey, esok lain pula, tapi kalau ikutkan saya sudah masuk musim redo, namun bila tengok kawan-kawan kongsi kehamilan mereka dalam media sosial, perasaan itu datang balik. Tapi sejujurnya, saya sudah redo dan enjoy, maksudnya kalau kata ada adalah, tapi kalau tiada, saya okey sahaja, jelasnya. Walaupun mengakui kadangkala berasa sunyi tanpa zuriat, namun pelakon filem Berlari ke Langit itu tidak merancang untuk mengambil anak angkat kerana perkara tersebut bakal membabitkan perasaan banyak pihak. Kadang-kadang rasa sunyi duduk rumah, ada juga keluarga yang cadangkan untuk ambil anak angkat, tapi saya dan suami masih belum lagi terfikir untuk ke fasa itu, sebab perkara ini membabitkan keluarga kedua-dua belah pihak, katanya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.